مسائل المفتدين نيل إخواني المفتدين yang sekarang di Tengku Syiah Kuala dalam daya langsung pekan kebunan masail al-muftadin ni li ikhwanil muftadin masalah yang fon kepada rakan yang fon so saja tabuk tamat buat Quran leh puluh buah ju wajib nyan fon ni leh indah sekali kata-kata ulama Aceh ulama Aceh ke karang kita ulama ke Baghdad karang kita ulama Aceh kurama dalam segera duna tingkat kurama kalau nak ulama atur dunianya yang mampu sambungan bom bak Belanda hana meledak kecuali ulama Aceh so Tunku Syekh Ahmad Al-Fairusi Al-Baghdadi Tunku Syekh di Tanah Abaya mampu sambungan bom bak Belanda hana meledak watai bom pesantren Tanah Abaya di Belanda Tunku Syekh Nabi Agu Gerak Ulium pelup sambungan bom ketatang lagi kalau sambung bola ikalah di Belanda ye hai tamut oh ma kalau na urang sambut anak bom nang boh ko ilate Belanda. Siapa dia tu? Ya Belanda mudak-mudak ke sambut nang bom gerak ulum. Ge tatang. Nyana ja kan oleh. Kena le. Ija Belanda nya mengira mana bom yang kamat ke ilate Belanda. Kiriman gada nya kalung sambut cok puo kampung dah perlu mah bama tu. Ngentak ngam malam nya matang anak bom yang sambut di kusi tanah bebak museum Belanda. Tiap tahun ya daerah aku berada kusi nak beli Belanda nak pamplet bahasa Belanda sabo. Nyan cucu kau nyan kerja wali di Aceh Raya David anak budak lam. Nyan kerja Aceh Raya. Nyan kerja. Gedengar dia buat getah matang gelimpang dua tu kusi nak beli ketemu dengan bom bak Belanda hana meledak. Geberangkat abu getah matang gelimpang dua gejak orang nak beli gejak mumajaro dua dua ulama Aceh bersalaman. Bak mumajaro nyan kita beli kecamatan Selimum di Aceh Raya asal kata daripada Salaman. Selimum asal kata daripada Salaman. Andai kata hana mumajaro tu kusi dah beli getah ngan kusi tapi hana kecamatan di Aceh Raya nan Selimum. Nya kerja ketika tu ulama-ulama yang mengek punggung lewat nyok kena Aceh dipusat ulama Aceh na'udzubillah. Nyan kan bijih Aceh mak. Nya haram selawut, haram kanduri, nyan kan biji Aceh. Leh belah dro lama kai tekel sna kroyo. Tungku dibitai dari tu dari Turki ahli hisab. Ahli hisab kan cerang pian reko. Cerang kalan ruku dika. Tungku dibitai dari Turki ahli hisab. Abu lampeneun pelindung tanaman lada. Abu lampeneun dari Kanaan ke Jakano. Nan kayan Sayyidina Abdullah bin Abdullah Bani Hashim. Ahli pula lada. Tungku diweng penangkal pencuri. Hana pejak temucu pencuri hana raya tebir. Tuan dibah, dibah kena upi dia kuburan Aceh Raya. Ahli pengobatan tu mendapatkan keturunan. Tungku si pantai cerumen pencetus kendri tulak bala. Wat ibu simpang jalan. Lua berute, kauri Nabi Adam. Kauri blang, kauri mulut nyan buat apu, apu pantai cerumen lamno. Tungku lampisang mempunyai ilmu kebal. Ya Abi Lampisang Dunai Abi Tuan Kucik di Terus Syekh Mahmud Saman mempunyai ilmu kebat hana peyak pre anak brand di Belanda sinalih si kunca yang mampan senang kerana di teken nyau ulamanya hangku perang dunia hebat lahir ulama maik punggung di senami jak kena pusisan ulama Aceh na'udzubillah min zalik dunia yang kelebihan ulama Aceh na buku buat lontuan wartawan boleh cetet na buku buat lontuan kelebihan ulama Aceh maka akan mudah-mudah maka maka pekan tak pegang dakwah memperingati mulut ni tak tahu sejarah kembali ni mungkin-mungkin kadang ni habis tak tak tunggu-tunggu ni di Aceh ni mana tak boleh bangsa yang paling bodoh bangsa yang lupa kepada sejarah walaupun tentera walaupun polisi walaupun renggam bangsa yang paling bodoh bangsa yang hidup-hidup sejarah dan gerodoh sendiri minta dia siap batin Aceh nama tak Aceh kan tunggu si ditirau Syekh Muhammad Saman putra PD asli gejabe ke dia Mekah dengan senak kerayu. Gua kena wajah ke mekawin dengan anak Abi Lampisang Aceh Raya. Dengan anak Abi Lampisang Aceh Raya. Ada mekawin di kucik di tirau Syekh Muhammad Saman dengan anak Abi Lampisang Aceh Raya. Melahirkan seorang putra. Di lebih lahir sebuah anak agam. Anak agamnya ke perkawin dengan cun mirah gambang anak cunyak dihin. Anak lakuk pertama panglima ulele. Ada mekawin di kucik di tirau Syekh Muhammad Saman dengan cun mirah gambang. Lahir. Lahir. Lahir keturunan kelahir lahirlah wali ketua Hasan Muhammad Ditiro keturunan kelahir wali hanya kena pakar pelu wali yang ulama segelang berangkat Sweden sempat ketemu buat pesantren Syekh Muhammad Saman lahir tahun kita marap yang long kena pegah kenyang kekuatan Tengku Syekh Ditiro gecang balai buah mati kafe gecang balai buah mati kafe kekuatan tengok no, tacang kafe mati balai buah kafe tacang mati balai buah tengok gini you know. IPK di Belanda menyolekinya ulama Aceh yang kumatadang di Aceh orang Aceh bijih Islam
Jogolom Sultan Iskandar Muda kena Islam kena wajah. Ita mang belana kena yak merakan oleh balang dibagi dua. Ladung gedang rek kafe, ladung gedang rek Islam dijok jabatan oleh Belanda. Pengkhianat Aceh Panglima tibang gecok jabatan gelawan ulama kena wajah. Gepublau Aceh limang nek bintang diboh jabatan oleh Belanda. Masjid Raya kagecok pulang imum yang pun Syiah Kuala. Le ulama ke pedang syariat yang pedang adat Iskandar Muda. Tempat gemegaw lapangan belang padang yang sumbangan Habib Muhammad Jamalulai. Mbak gemetani ke pula padi bek terpikirnya lapangan bola. Lapangan belang padang gewakal Habib Muhammad Jamalul kepada bangsa Aceh untuk menjadikan tanah musara tempat gemegaw ulama-ulama Aceh yang jaga mutiara. Maka lapangan belang padang bukan milik TNI, bukan milik polisi, bukan milik orang gam, milik bangsa Aceh bersama TNI, bersama polisi, bersama bangsa Aceh sebelum jadi lapangan belang padang yang lampuh tubai aja mung. Tidak ngempuh pertama tabuh kampung baru Bandar Aceh ulun tuan imum di sinan. Geamanah oleh Habib Muhammad Jamalul, wahai bangsa Aceh, andai kata saya meninggal dunia, terlalu dikuburkan saya dalam kubun saya sendiri. Wati abehumu Habib Muhammad Jamalul gudanom dalam kubun draw, dalam kubun dopat kuburan jinong dilikul Hendra-Hendri Bakso binih jalan Muhammad Jam. Gepikir ulama Aceh baik gadah sejarah di Aceh putra tabuh nan jalan tabuh Bandar Aceh karena beliau yang mewakafkan tanah kepada bangsa Aceh. Gebuh nan jalan Muhammad Jam. Muhammad Jam yang Muhammad Jamalul ataupun Jamalulai. Nyan sejarah jamun. Maka bangsa yang paling bodoh, bangsa yang ditop-top sejarah negara sendiri yang long kena pegah kenyan simak nyaw long kena pegah. Tengku si itu dipikir oleh Belanda menyaw lagi nyaw kekuatan ulama Aceh yang kumah dadang di Aceh. Ibi di taruhan siapa mau siapa bisa membunuh Tunku Syed di Teroh Syekh Muhammad Saman saya berikan jabatannya mukim ke Belanda Palih itu orang Aceh long je mampu kupoh Tunku Syed di Teroh asal kau berikan jabatan saya mukim hingga hinan kulai balang terbagi dua yang dilantik Belanda dan dilantik ulama hinan pun ibu dah hiap pada Tunku Syed di Teroh. Assalamualaikum abu kumsalam puik nampajuh abu haik nampajuh tapu meduah lun hek datang dan kurang sehat. Tunku Syed di Teroh mak jabatannya Muzabbirul Muluk Presiden Aceh. Muzabbirul Muluk Presiden Aceh. Watenya Aceh dengan Jakarta hanaruh saudara temu lima. Hana hubungan Jakarta dengan Aceh watenya Aceh Aceh Jakarta Jakarta. Berot sahabat madam. Pernah mohon nabu yang nahawa lunya si berki. Alhamdulillah kasih kupoh Tunku Syed di Teroh. Imitalah berkir. Yang boh tuba mak langsi berkir. Urinang Aceh permohla huda mak. Mayang poh Aceh bangsa Aceh sendiri. Tuan kurun sehat mak baca. Yang poh Aceh bangsa Aceh sendiri. Yang boh tuba langsi berkir Tunku Syed di Teroh. Permohla huda inang Aceh. Wateka masak kanduri si berkit diundang Tunku Syed di Robak kampung cukup je kota Bandar Aceh malu tuan dua gaun tuan dawah tinan. Kampungnya yang gohlom nanan watayan. Dalam kampungnya yang sering kukunjung li awliya Allah. Dalam kampungnya yang geduk rapat ulama Aceh yang cepat di Belanda. Kenan diundang. Alih kepajuh kanduri Tunku Syed di Robak kenuhayan ni lom bangsa Aceh. Hana trip leh mentuah lom kalan wajah kata. Gata hana trip leh mentuah tak kalan lom makanan mangat tebah kanan lom tubuh lom. Lom kena jawab Allah. Lu amanah berkata nanggronyo gubuh nan rosah nanggro al asyi nanggro asyi tak pertimang dia bergagat nanggronyo tedang dayah pertama nanggronyo ke kirim Al-Quran Rasulullah nanggro ke kirim Islam Rasulullah tak pertimang sabuh nafah tu baik sagai-sagai kami nyerah buat Belanda sabuh nafah tu baik kami nyerah maka Aceh mak hana menyerah dah hana menang dengan Belanda menyerah dan menang han Aceh juara bertahan. Sabah nafah tu kena mati. Baik kamu menyerah buat Belanda apa. Nanggerau yang cukup. Gaya kebila Allah. Long kena jawab Allah. Mertua hana trip leh. Lam tubuh long kena makanan mangan. Mendengar Tunku Syed Roh Syekh Muhammad Saman. Gecok yang ada kita mana. Kita bayang pegapan mah. Kuburan gaya yang dimuru ialah Indra Purin. Tuan Hegan. Tuan dakwahkan dimuru ialah. Yang long kena pegah mbak terakhir mak. Dia terlekin Tunku Syed di droga klik ulama Aceh. Long kena pegah mbak kata-kata anak long pemuda pidia. Sungguh biadab bangsa Aceh. Baru jabatan mukim di Bohli Belanda. Ditimpuh ulama yang cukup muhai. Hana raya nyak jabatan mukim tujuh buah kuci. Tujuh buah kuci tak kan? Ditimpuh ulama yang cukup muhai detail di dunia. Detail di senok beranya.
sungguh biadab bangsa Aceh nyan. Petah tabuh nan kampung nyan bek tua bangsa Aceh. Di sinan dituba tungku syik ditero Syekh Muhammad Saman le Belanda. Bek gada sejarah petah tabuh nan kampung nyan. Gebuh nan watan le ulama Aceh, kampung lam tuba banda Aceh. Di sinan kehidupan tungku syik.